Nah, ini aku udah stok baru nih, guys. Ada paket data 3, ada pulsa Telkomsel, ada paket data XL. Nah, oke. Ya udah deh, kita tunggu pembeli aja, guys. Sambil kita tunggu, kita main ini nih, main ML ya. Kita pick apa nih? Kita pick Roger. Loh, baru juga mau main nih. Ada pembeli kocak, Bambang lagi. Kenapa Bambang? Mau mabar? Apa mau beli lo? Beli Bang. Bentar, BDW, kamu dari mana Bambang? Mobilmu bagus juga nih. Bambang dari mana? Seharusnya gua yang nanya, Bambang, lu dari mana kocak bawa mobil pick up gini? Lu habis dari mana kocak? Oh iya, dari antar sapi, Bang. Oh, sapinya siapa? Sapinya Pak Slamet, Bambang. Widih, mesinnya bagus juga nih, Bambang, mobilmu nih. Sapi curian, Bang. Loh, kok sapi curian sih, Bambang? Maling lu ya? Canda, Bang. Kirain kocak. Yaudah, kamu beli apa nih? Beli pulsa Telkomsel ada nggak, Bang? Ada, Bambang. Mau yang berapa? 20.000, Bang. Yaudah, harganya 21.000. Bayar dulu nih, bayar dulu. Baru kumasukin nih pulsanya. Gak cukup nih, Bang. Bambang cicil dulu ya. Lah kocak, ya udah berapa di situ? Lu beli dikit aja napa kocak? Ada, ini mah cukupnya 10.000, Bambang. Ya udah aku isi 10.000 ya. 20, Bang. Duit lu kagak cukup kocak, lu minta 20. Top up diamond gak cukup itu. Ada, ya udah deh. Berapa nomor lu sini? Ku isi. Dih, kepo banget Abang. Lah, kocak emang kayak gitu, Bambang. Kayak gitu apa? Baru juga kenal 2 hari udah minta nomor. Lah, Bambang, emang gitu gimana cara ngisinya kocak? Ngisi pulsanya gimana? Kalau aku nggak tahu nomor lu kocak. Di, Bambang masih normal, Bang. Loh, loh, loh. Dah, nggak jadi. Balikin, Bang. Lah, kok malah kagak jadi? Malah minta nomor. Idih. Lah, emang gitu, Bambang, kocak. Weh, Bambang. Weh, Bambang. Kulempar batu nih, Bambang. Kocak. Bambang, lu bisa naik mobil nggak sih? Itu masuk di... Apa coba sih Bambang? Weh, Bambang, itu gak boleh. Apa sih si Bambang gak tau bawa mobil nih guys? Malah bawa mobil gak tuh liat no? Kagak jelas. Gue dibilangin ini guys gak normal sama si Bambang. Kita butuh nomor telepon pembeli biar kita bisa ngisi pulsanya guys. Emang gitu kocak. Emang nih si Bambang kagak jelas guys. Aduh. Yaudah guys, kita cari si Bambang guys. Di sini saya mau review mobilnya guys. Mobilnya keren juga ya. Nah kan, ngapain lagi di sini? Jatuh di sawah kan? Wih, Bambang. Apa sih? Bambang ngebling-ngebling, guys. Kagak jelas, kocak. Nah, yaudah di sini kita kemana? Naik, Bambang. Naik. Mobilnya ngamuk, Bang. Lu yang nggak tahu naik mobil, kocak. Lu malah naik mobil. Emang nggak jelas nih si Bambang, guys. Nah, ini kita kemana nih, guys? Kita cari tempat dulu ya, yang lega, guys. Nah, di sini boleh lah ya. Sini, guys. Nah, kita parkir dulu nih. Di sebelah sini. Beli pulsa, Bang. Enggak. Enggak ada beli pulsa, Bambang. Turun lu kocak, kita mau review, Bambang. Oke, guys. Balik lagi bersama saya Gus Sampoleng dan Bambang di sini, teman-teman. Nah, di sini saya sudah pasang add-on mobil apa nih? Pick up ya. Nah, mobil Toyota Hilux, guys. Mungkin di sini saya bakalan tunjukin dulu kepada kalian add-onnya ini ya. Nah, di sini saya sudah pasang nih 87 Toyota Hilux N50, guys. Kayaknya ini tahun 87 ya, 1987, guys, Toyota Hilux-nya ini. Dan di sini karakternya by Asminggu lagi, teman-teman. Pokoknya kalau udah Asminggu, mobilnya, detail mobilnya itu keren-keren, guys. Nah, kalian bisa lihat nih tekstur mobilnya ini keren banget, guys. Wih, hujan, Bambang. Nah, lihat nih, guys. Mantap ya. Nah, di sini kalau kalian udah pasang add-on-nya, kalian tinggal ke ini aja, Mob X. Habis itu kalian scroll paling bawah dan di bagian bawah kalian bisa lihat logo-logo Toyota di sebelah sini, guys. Dan di sini jumlah spawn-nya itu ada 10, guys, dan ada banyak jenis di antaranya yaitu ini, guys. Nah, kita review dulu yang ini, guys. Nah, kita review dulu pick up yang muatannya itu seperti ini, guys. Ini muatannya kayak ini ya, bukan resmi gitu, guys. Entahlah ya. Nah, di sini kita bakalan review dulu nih dari depan, guys. Nah, kita tutup dulu pintunya. Nah, dari depan di sini ada tulisan Toyota, guys. Dan di sini ada platnya nih PGA690. Dan di sini bentar. Ini bendera Thailand, guys. Iya loh. Oh, jadi ini kreatornya Asminggu ini dari Thailand, kocak. Minggir dulu, Bambang. Kocak. Iya, guys, itu bendera Thailand kan, Bambang? Jadi seperti itu, guys. Di sini kalian bisa lihat ada grill dari mobilnya dan di sini ada lampunya.
Nah, dan juga di sini ada lampu sennya, guys. Nah, ini mobil Toyota Hilux-nya ini masih klasik-klasik gitu ya, tahun 90-an, guys. Dan di sini ada kap mesinnya, guys. Nah, di sini kap mesinnya kalian bisa buka seperti ini, guys. Nah, dan di sini dibuatin mesinnya juga, guys. Keren banget ya. Kalian bisa lihat di sini ada akinya, habis itu di sini ada mesinnya, entah ini mesin apa, guys. Ini keren banget, kayak mesin, kayak bukan mesin ini, guys, mobil pick up kocak, kayak mobil balap, guys. Keren loh detailnya sampai sedetail ini, guys. Nah, di sini ada tulisan Toyota nih di mesinnya. Nah, di sini ada tulisan AFI. Nah, seperti inilah pokoknya, guys ya. Sampai subbreaker-nya dibuat juga, guys. Nah, lihat noh. Kiri kanan ya. Waduh, keren banget ini mah. Ini detailnya parah, guys. Nah, di sini saya mau lihat dari bawah nih. Kita bakalan lihat dari bawah untuk mesinnya. Widih, lihat nih, guys. Keren banget ya. Oke, oke, oke. Kita jangan langsung dari bawah, guys. Kita dari atasnya dulu, guys. Nah, di sini kap mesinnya bisa kalian buka dan bisa kalian tutup kembali seperti ini. Dan di sini ada antenanya. Nah, untuk radio. Dan ya, seperti itu, guys. Di sini ada kacanya tentunya, teman-teman. Dan di samping sini kita lihat di sini ada pintunya, teman-teman. Dan pintunya ini bisa kalian buka seperti ini, guys. Kocak, salah. Seperti ini, guys. Nah, ada spionnya juga, dan spionnya ini masih kotak, guys. Nah, walaupun di Minecraft kotak ya. Tapi spion mobil jadul tuh kotak-kotak, guys. Nah, dan di sini ada bannya nih. Costa Rica di mana, Bang? Entah, bagian Amerika, benua Amerika di bagian Amerika sana, Bambang. Entahlah ya. Oh, kata Bambang ini bendera Costa Rica, guys, bukan Thailand. Oh iya, guys. Mirip Thailand soalnya ya. Oh, kalau Thailand kebalik, guys. Birunya itu merah, merahnya itu biru. Dibalik, guys ya. Nah, seperti itu. Ternyata dari Costa Rica, guys. Dan kita lanjut lagi, guys. Di sini kalian bisa lihat nih, ada pintunya, teman-teman. Pintunya ini bisa kalian interaksi, bisa kalian buka, guys. Kalian bisa buka tutup seperti ini, guys. Nah, keren ya. Nah, jadi di sini kalian harus buka dulu pintunya, baru kalian bisa masuk, guys. Nah, oke, okay, jadi seperti itu. Lulu, minggir dulu, Bambang. Oke, kita turun. Kalau kita turun, pintunya otomatis kebuka, guys. Jadi kita tutup lagi seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, dan samping sini ada muatannya sebelah sini, guys. Bannya juga nih. Dan yep, kalian bisa lihat di bawah sana ada detailnya, keren banget, guys. Nah, di belakangnya seperti ini ada knalpotnya, teman-teman, juga ya. Nah, oke. Overall sama bagian kanan kiri, sebelah kanan kiri dari mobilnya ini. Lu buat apa sih, kocak? Jangan ditutupin, Bambang. Woi, apa sih? Ada-ada aja si Bambang ini, guys. Nah, dan muatannya ini seperti ini, guys. Dan di addon ini bukan hanya muatan seperti ini, ada banyak, guys. Nanti kita tunjukin ya. Nah, dan di sini kita bakalan coba lihat bagian bawah nih. Soalnya dari add-onnya ini yang aku suka juga itu detail bagian bawahnya, guys. Kalian bisa lihat. Nah, di sini kalian bisa lihat detail dari penggerak rodanya, guys. Nah, penggerak bannya gitu ya. Dari mesin sini dibuat, guys, ke tengah sini sampai belakang sini, guys, penggeraknya, guys. Nah, ini ada penggerak rodanya, dan juga di sini kalian bisa lihat ini untuk bagian knalpotnya nih. Ada knalpotnya juga, guys. Waduh, keren ya. Yang kurang sih ininya, guys. Bemper belakangnya kagak ada ya. Nah, nanti kalau ketabrak bisa gimana ya, guys ya. Kayaknya model mobilnya emang seperti ini, guys. Wah, keren banget ya. Menurut aku, guys, detailnya detail parah, guys, yang buat, guys, Asminggu ya. Nah, jadi seperti ini untuk model mobil yang pertama. Ada banyak jenis sih. Bentar, kita bakalan pindah dulu, guys, ke tempat lain. Tempat yang lebih luas ya. Nah, mungkin di sini kita bakalan spawn semua mobilnya di sebelah sini. Ada 10 jenis ya. Kita ambil dulu, guys, semuanya. Nah, di sini kita spawn dari yang pertama nih. Nah, ada yang seperti ini ya. Nah, oke, guys, kita lihat dari sebelah kiri sini yang nomor satu. Nah, di sini yang nomor satu ini muatannya beda lagi nih. Sini, Bambang, lihat sini, Bambang. Nah, ini muatannya kayak box gitu ya. Dia bawa box, terus ada di atas tambahannya seperti ini, guys. Nah, kita belum lihat, Bambang, dari dalamnya. Keluar dulu, kocak. Nah, detail dalamnya belum kita lihat, guys, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat nih untuk detail dalamnya. Nah, kalau kita naik seperti ini, mungkin kita bakalan lihat seperti ini aja, guys. Nah, di sini kalian bisa lihat ada kursinya. Bentar, personelingnya mobil ini di mana ya? Oh, ini, guys, personelingnya ya, bukan di samping sini loh.
Dan di sini ada kursinya. Jadi ini muat untuk 3 orang, guys. Nah, kayaknya 2 orang dewasa dan 1 orang remaja atau anak kecil, guys. Dan di sebelah sini ada bagian dashboardnya, ada setirnya di sebelah sini. Detail setirnya ini keren banget. Kalian bisa lihat ada logo Toyota juga di sebelah sini. Dan di sini kalian bisa lihat ada speedometernya. Nah, di sini speedometernya ini berfungsi, guys. Jadi kalau kalian jalan, speedometernya itu bergerak, guys. Mobil Cina, Bang. Mobil Jepang kocak, bukan mobil Cina, Bambang. Mobil Toyota mah mobil Jepang kocak. Nah, dan di sebelah sini kalian bisa lihat di sini ada buat AC-nya. Mobil pickup seperti ini udah ada AC-nya ya? Nah, entahlah ya. Dan di sini ada detail kayak semacam ini, guys. Buku-buku majalah kendaraan gitu, buku majalah mobil. Oh, mobilnya, guys. Oh iya, ini mah mobilnya kocak. Oh ya, guys, di sini juga ada kayak semacam buku majalah komik dan ada radio. Di sini ada laci-laci buat dashboard bagian kiri dan di sebelah kanan seperti ini, guys. Detailnya keren banget. Dan juga di sini kalian bisa lihat ada pedal gas, rem dan juga koplingnya, guys, untuk bagian bawah sini, guys. Wih, keren banget ya. Sampai dibuat juga, guys, koplingnya juga ada, kocak. Wah, mantep ya, detail parah, guys. Nah, di sini saya bakal tunjukin kalau kita lagi jalan nih ada animasinya, guys. Animasi speedometernya kalian bisa lihat tuh. Nah, itu ada animasi speedometernya, guys. Nah, lihat nih. Dan ada animasi setir, animasi ban tentunya juga ada kalau kalian belok kiri belok kanan dan juga bannya ini tentunya muter, guys, ya. Nah, oke, guys, keren loh, mantep ya. Nah, dan di sini kalau kalian interaksi untuk mobil yang muatannya seperti ini, box seperti ini, dia nggak buka kap mesinnya, guys. Dia nggak buka kap mesinnya, guys, melainkan dia buka bagian belakang, guys, bagian boxnya ya. Nah, dan bagian boxnya ini dia bawa ini, guys, bawa barang-barang seperti box, habis itu bawa kayak lemari rak seperti itu, guys. Nah, jadi di sini kalian bisa tutup lagi, guys, seperti itu. Kalian bisa buka nih. Ini keren, Bang. Iya kan, Bambang? Nah, ada ininya, guys. Oke, dan yap, ini kalian bisa buka juga nih. Dan ini beda lagi, teman-teman. Ada kayak livery-nya gitu, Umak Furniture. Oh, bentar. Kayaknya aku kenal, guys, Umak Furniture. Oh, kayaknya kreatornya ini juga, guys. Asminggu juga ya untuk furniture Umak ini, guys. Dan di sini kalian bisa lihat ada isi furniturnya untuk bagian box yang Umak Furniture ini, guys, yang ada livery-nya ya. Dan sebelah sini ada kotak, ada sofa, ada meja dan juga ada rak-raknya, guys. Sama, guys, sama yang ini ya, cuman yang ini ada sofa dan juga mejanya seperti itu ya. Keren, keren, keren. Dan di sebelah sini ini yang tadi, teman-teman. Nah, ini bisa kebuka untuk kap mesinnya. Dan yang ini kebuka juga, guys, boxnya yang bagian belakang. Tapi yang membedakan ini tuh ini warnanya, guys. Ini warna silver dan yang sana warna putih. Nah, dan di sini ada yang pick up modelannya kayak gini, guys, yang model standar ya. Nah, beda sama yang model yang seperti ini, guys, yang kita review yang pertama, guys. Beda, guys, seperti ini. Tapi kayaknya mesinnya sama aja, guys. Coba kita bakalan lihat untuk mesinnya. Oh iya, guys, ini mesinnya sama aja ya. Nah, untuk penggerak rodanya juga sama, untuk detailnya mantap. Dan di sebelah sini kalian bisa lihat ada pick up yang beda nih, teman-teman. Ada tulisan Toyota, habis itu di sini kalian bisa lihat ada lampu rem, lampu sen dan juga lampu mundur. Oke, jadi seperti itu ya. Dan untuk detail dalamnya kayaknya sama aja, guys. Tapi tadi aku lihat ada yang ini, guys, bebek-bebeknya. Nah, ini ada bebek-bebeknya nih. Entah ini random apa gimana. Ini ada bebek-bebeknya gitu, guys. Keren ya. Nah, ini yang warna putih, ini warna merah. Nah, keren ya. Nah, ini ada yang pick up standarnya gitu, guys. Nah, ini juga nih warna hijau. Nah, ini nggak ada bebek-bebeknya, guys. Ini warna hitam. Nah, ini pick up yang beda nih, yang pakai kayu, guys, bukan seperti ini. Dan ini kelihatannya lebih tinggi, guys. Kayaknya udah di custom gitu, guys, buat muatannya ini. Nah, ini juga nih. Nah, keren ya, mantap, guys. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, untuk mobilnya ini, guys. Nah, kamu lihat apa, Bambang? Bambang, kamu kemana, kocak, wey? Malah ke food si Bambang, lu ngapain si Bambang di sana, kocak. Nah, jadi seperti itu, guys, untuk add-on mobilnya ini ya. Nah, ini mobil
buatan Asminggu. Kalau Asminggu udah buat detail mobil pasti keren banget guys, sampai mesin-mesinnya juga dibuat ya. Oke lah guys, jadi seperti itu, bagi teman-teman yang ingin download add-onnya ini langsung aja cek link di deskripsi untuk download add-onnya ini. Oke dan ya, mungkin cukup sekian aja dari video kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.